Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas cara mendapatkan subscriber dari aplikasi pihak ketiga. Untuk caranya mudah dan gampang. Yang pertama kita buka Google, ya. Lalu kita klik Add MiPass. Nah ini MiPass. Buka. Masuk. Di sini diarahkan ke terus verifikasi berhasil. Nah, di sini ada email yang belum daftar, silakan daftar, register. Nah, ini ada email kalian, masukkan terus passwordnya apa, itu password, terus bukan saya sign up. Nah, baru ini saya bukan robot mesti dicentang ya. Nah, kalau yang udah contoh sudah daftar nih, kita masukkan emailnya. Lalu kita ketik passwordnya. Login. Nah, di sini tampil halaman utamanya seperti ini. Nah, di sini kan ada bagian atas ini. Nah, kelihatan kan? Ini ada poin. Nah, ini poin ini kita kumpulkan dengan cara ada tugasnya. Nah, contohnya kita lihat ke sebelah kiri. Nah, ini yang berbayar. Nah, ini yang pre point. Nah, ini pre point. Ya. Kita cari. Misalkan di sini ada Facebook share, like post share. Kita contoh ini aja nih. Misalkan Instagram like ya. Kita lihat. Klik Instagram like. Nah. Di sini ya, will get 16 point for liking. Kita like, komplain, tunggu, muncul, love, kan tugasnya cuma like, tunggu ini yang muter beres, close, baru confirm, kita tunggu, berarti berhasil ya, 16 poin ini belum nambah, kita cari lagi yang tadi Instagram like, klik lagi, tuh, jadi kan nambah tadi 40 ya, nambah 16 jadi 40. Jadi 56, dapat 7 nih. Klik confirm. Like lagi. Tunggu ini beres nih. Exit, confirm. Oh, ini cek berarti udah keduluan sama orang. Intinya kalian kerjain tugas yang ini yang pria ini ada Facebook share, Facebook follower. Nah, kalau Facebook seperti apa? Nah, ini cuman klik aja, like and follow, berarti tugas kalian hanya like, follow punya orang. Nah, ini poinnya, kumpulkan poinnya sebanyak-banyaknya. Udah dikumpulkan poin, kita juga bisa buat Facebook, buat YouTube kita. Contohnya kita bikin di sini add text ya. Nah, bisa kita ke YouTube dulu ya. Kita ke channel ini. Kan kita mau nambah subscribe ya buat kita YouTube kita. Nah, ini pilih yang ini. Nah, YouTube subscribe judulnya. Nah, sini ada judulnya, misalkan titelnya. Nah, tapi kalian buka dulu YouTube kaliannya dulu. Langsung ke sini, ke akun kitanya. Nah, ini terus kita ke custom channel. Tunggu. Kita lihat channel, kita lihat misalkan setting close.
kalau kita ke basic info, nah ini kopi nih, yang ini nih, yang ada channel URL-nya, kita copy, nah, kesini, balik lagi. Nah, Ctrl V, Ctrl V, di sini kalian hapus nih, nah ini nih, yang ininya hapus. Hapus. Lalu nama channel YouTube kita apa? Ini misalkan. Nah, ini yang tadi poin ini nih, yang 25 ini kita berapa mau ngasih poin ke orang? Minimal 5 ya. Nah, 5. Tinggal kalau sudah save change ya. Kalau udah biar sini semuanya keisi, save change. Nah, kalau yang saya hasilnya seperti ini, ada di sini nih. Nah, ini hasilnya nih, detail. Nah, tuh, DK 15, ini 260, ininya 5, 260, berarti subscriber nambahnya segini nih. Dari poin ini, kita ngumpulin poin ini sebanyak-banyaknya, poin yang di sini, buat biaya ngumpulin subscribe-nya dari sini. Ya, jangan lupa. Jadi gampang kan? Oke, okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.